Para pendengar sekalian, untuk selanjutnya marilah kita ikuti acara pengajian rutin setiap malam Jumat yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Kudus yang tepatnya malam hari ini pada tanggal 5 Mei tahun 1983. Hadirin, selamat bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari majelis pengajian setiap malam Jumat yang kami hormati, saya masih merasa perlu menambahi sedikit keterangan mengenai pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi dalam pengajian yang lalu telah saya jawab dengan jawaban yang sedikit luas dengan maksud supaya kita di dalam menghadapi yang berbau adat istiadat Jawa khususnya dan adat istiadat Tarab dan lain sebagainya, kita mempunyai pegangan, mempunyai dasar. Sebab di dalam kehidupan sekarang ini, kita ini mau tidak mau berhadapan dan langsung atau tidak langsung terlibat dalam macam-macam adat istiadat yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak menyadari bahwa adat istiadat itu mempunyai sumber-sumber yang mungkin bertentangan dengan agama Islam. Jadi ini satu. Yang kedua, di dalam hal-hal adat istiadat, baik yang berasal dari leluhur kita, artinya dari bangsa nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya di tanah Jawa, maupun adat istiadat yang datang dari barat, ini kita dari umat Islam. Sebenarnya kalau tidak punya pegangan, kita itu bisa malahan memanfaatkan adat istiadat itu dengan berusaha mengisi hal-hal yang diridhoi dan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti saya pernah membaca, ini ada musyawarah ulama tentang yang namanya haul,
apakah keputusan Kongres kedua dan ini Tarifah Muqtabarah tentang peringatan wafat haul itu termasuk mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, apakah keputusan tersebut benar atau tidak? Kemudian di dalam musyawarah ulama ini dijawab begini, sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat atau qaul yang berlaku itu mengandung tiga. Satu, mengadakan ziarah kubur dan tahlil. Dua, mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum. Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang. Lalu ketiga, di dalam upacara khol itu diadakan bacaan Al-Quran dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati untuk dijadikan suri teladan. Ini contoh ya bagaimana memanfaatkan yang sudah menjadi adat istiadat. Juga mengenai yang ditanya tentang mutoni ya, 3 hari, 40 harinya, 100 bacaan-bacaan Quran kita isi dengan baca selawat, kita isi dengan zikir dan sebagainya, itu bisa berubah nilai dan wajah daripada pertemuan keselamatan itu. Sebab di dalam hadis-hadis banyak diterangkan tentang yang namanya majelis zikir, majelis zikir. Ada tiga, ada dua hadis yang saya ketahui. Yang pertama menerangkan apabila ada orang banyak, yang banyak itu lebih dari 3 orang berkumpul membaca Quran. Ini kata-katanya di situ membaca Quran. Dan hadis yang kedua, yadzkurunallah, berzikir atau membaca zikir, bacaan-bacaan apa namanya, bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang biasanya disebut tahlil, itu sebenarnya zikir. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Kalau tasbih membaca subhanallah, kalau tahmid membaca alhamdulillah, kalau takbir membaca Allahu Akbar, kalau hawqalah membaca la hawla wala quwwata illa billah, itu semua termasuk zikir. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain, tidak berkumpul orang-orang banyak yang berzikir. Yang tadi yang pertama baca Quran, kecuali mereka akan diikuti oleh sakinah, oleh rasa tentram,
وحفظ به الملائكة dan malaikat duduk bersama-sama mereka, ikut hadir dan ikut berdoa. Ini hadisnya cukup terkenal. Ya, kalau nanti perlu bisa saya baca secara lengkap. Ini sering saya ucapkan, ya, saya terangkan. Ini karena memang zaman dulu, di zaman Mbah-Mbah Bisa, Wali Songo itu beliau tidak mau mengadakan sikap a priori atau sikap yang bersifat kurang bersahabat. Malah beliau itu mengkolerir adat-adat yang berlaku di tanah Jawa ini, ya, lalu diisi dengan hal-hal yang baik menurut agama. Jadi mereka itu, beliau-beliau mbak-mbak kita itu memang cocok dengan wataknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini tidak mau konfrontasi yang itu tidak mau. Mereka itu ingin apa-apa itu dipertemukan mana yang sama, mana yang kira-kira tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu perasaan orang lain. Sampai saya pernah membaca sebuah tulisan yang menulis tentang wajah manusia Indonesia. Artinya profil Indonesia itu manusia Indonesia, khususnya Jawa. Itu apa ciri-cirinya yang paling menonjol, yang paling khas? Banyak. Di antaranya dikatakan yang paling menonjol yaitu mempunyai daya sinkretis yang besar, dalam arti banyak hal-hal yang sebenarnya itu berlainan malah kadang-kadang bertentangan, itu dicampur menjadi satu. Ya, semacam gaduh-gaduh. Semuanya kita terima sehingga seolah-olah kita itu tidak bisa mengusikkan atau melakukan pilihan. Semua kita terima, kita tampung, lalu kita kawinkan, kita apa itu, baurkan, nah, kita campurkan. Nah, ini memang kalau kita melihat, ini perlu kita pahami, ya. Perlunya itu supaya kita itu menemukan apa-apa itu supaya cukup realis dan cukup bijaksana. Jangan orang itu karena mempunyai pendirian lalu ingin memaksakan pendiriannya itu dengan tidak melihat kanan kiri, dengan tidak melihat masyarakatnya. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang penuh kompromi, penuh damai, penuh toleransi. Itu sejak Mbah-Mbah dulu. Ini diketahui persis oleh juru dakwah Islam yang pertama di tanah Jawa ini, seperti wali-wali Songo itu mengerti ini. Karena itu seperti ini, kesenian, kebudayaan, wayang, gamelan, dan lain-lain adat istiadat itu ditolerir, tidak ditentang, ditolerir. Tapi dalam pada itu lalu diisi dengan hal-hal yang berguna. Nah, seperti selamatan, ini memang kita
aku itu selamatan itu dari tidak dari apa itu, tidak dari agama. Memang mesti selamatan di tanah Jawa ini. Ya, mungkin kita kalau melihat di negara-negara Islam yang lain, tidak ada model keramatan seperti di sini. Apalagi pakai berkat-berkatan itu, pakai gandir-gandir, tidak ada. Kalau memang itu sebenarnya dari ada di sini. Tetapi kita punya ajaran yang namanya sodako. Nah, sodako. Ini bisa dimasukkan di situ. Juga ajaran zikir tadi itu, ya, saya sebut baca Quran bersama-sama. Ya ini wali-wali Songo itu dimasukkan. Jadi tentang ini kita ini supaya lebih gitu. Seperti sekarang ada ulang tahun, ini sudah jadi aset. Ini berasal dari Eropa kalau saya tidak salah, dari Barat. Mulai anak kecil ulang tahun. Ya sampai kita ikut-ikutan juga ulang tahun. Dulu kita ini tidak pernah ulang tahunan. Tapi akhir-akhir ini, apa betul itu dari Barat itu kira-kira? Hah? Iya. Ini bagaimana menghadapi adat atau hasil kebudayaan atau hasil ya dari Barat ini ulang tahun? Enggak, itu tidak apa-apa. Yang penting bagaimana isinya, ya itu. Jadi umpamanya ini kita berulang tahun, ulang tahun anak-anak. Tapi kita isi dengan hal yang baik menurut agama, saya kira itu baik-baiknya. Ya terserah, di dalam dunia yang seperti kita lihat sekarang, dunia ini menjadi sempit karena teknik. Ya kan? Artinya transport, hubungan antara Amerika dan Indonesia ini dekat dengan Jepang. Itu malah Eskimo apa itu sudah dekat, seolah-olah bumi yang besar dan jauh ini sekarang menjadi satu tempat yang kecil, yang setiap waktu itu orang bisa hubungan, baik orangnya datang ya, atau suaranya yang datang dengan alat telepon atau dengan TV atau dengan ya, segala macam alat hubungan komunikasi. Dunia ini menjadi sempit. Karena itu, kalau terjadi apa-apa di ujung darat sana, mamanya, menit ini terjadi, maka itu gampang menular ke sini. Begitu juga adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan. Jadi, akulturasi. Apa ya, akulturasi. Pembairan ya, atau macam-macam kebudayaan lalu saling tukar menukar, saling susut menyusut, saling masuk memasuki, itu saya kira tidak bisa dihindari. Adat-adat yang terjadi di sana ya, lalu di sini menjadi satu dengan adat istiadat di sini. Ini saya kira pergaulan atau pembauran kebudayaan, kesenian, lagu-lagu. Sekarang ini repot mau cari yang asli, yang tidak kecampuran itu lagi. Ya mungkin sekarang malah yang tidak tahu, saya ini saya bukan ahli lagu. Ya. Apakah lagu Jawa itu masih asli, saya tidak tahu. Tapi kalau lagu-lagu yang umum juga dengar itu, campuran itu. Ya ada bau Indianya, ya ada Arabnya, ya ada Melayunya, oleh itu campur. Ini saya kira
pengaruh mempengaruhi ini, malah sekarang ini sudah diatur oleh negara-negara yang itu pertukaran kebudayaan, pertukaran kesenian itu malah diatur sekarang ini, memang direncanakan. Dan kita sendiri sebenarnya tidak ada firman itu di dalam Al-Quran, kata-katanya itu begitu luas, begitu apa itu loh, yaitu firman yang mengatakan inna ja'alnakum ya Allah syu'uban wa qabaila lita'aruf, aku memang menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, supaya kenal mengenal dan saling tahu, mengetahui satu dengan yang lain. Ya itu artinya kan menganjurkan apa itu pergaulan dan kenal mengenal kebudayaan, adab dan sebagainya. Jadi orang ini kalau mau mempertahankan kut-kut saya mau non-Islam, mutlak. Bagaimana itu di dunia yang makin sempit karena kemajuan teknik, tapi cuma kita diberi garis belajar yang dilarang yaitu mutlak soal akhidat. Nah ini gak boleh, ini sudah jelas itu surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi apa itu? Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'budtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wa li din. Jadi soal agama, soal kepercayaan ini ada garis, garis. Ini pendirian Islam karena ada itu tadi surat Al-Kafirun. Di dalam soal kepercayaan dan iman ini tidak ada kompromi. Memang dulu dicoba oleh orang jahiliyah, orang Mekah itu khususnya Nabi, supaya ada kompromi. Beginilah, saya satu waktu pergi ke tempat masjidmu Muhammad, nah nanti kamu juga pergi ke berhalaku, patung-patungku, bentenganmu, jadi benrukin gitu katanya. Ini caranya mereka mau, karena mereka sudah putus asa. Ya langalangi Islam bambaman. Akhirnya ditempuhlah jalan ini, kompromi ibadah. Nah ini menghadapi ini turun ayat itu, surat Al-Kafirun. Gak bisa, kalau salah zaman gak bisa, maaf saja. Rukun ya rukun, tapi nek jalur rukun izinnya, nek kepercayaan, gak bisa, memang gak bisa bagaimana. Antara percaya satu Tuhan monoteis dengan musyrik, musyrik itu artinya menyebutkan Tuhan. Tidak cukup satu, tapi sampai dua, tiga. Ini gak bisa, ini bertentangan lagi. Walhasil, di dalam soal agama saja, dalam arti kepercayaan, tidak bisa. Tapi yang lain, tidak apa-apa. Soal ilmu, soal kesenian, soal apa, ini bisa saja dengan kita melihat. Ya, apakah ada hal-hal yang bertentangan secara prinsipil, itu tak. Malah kita ini dianjurkan, ya, untuk memanfaatkan, jadi mengisi cara yang sebaik-baik. Ini tentang ini saya ingin menunjukkan betapa berurat berakarnya masyarakat Jawa ini dengan yang tadi saya sebut sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Sinkretisme kreatif itu apa? Pencampuran pembauran antara macam-macam unsur dijadikan satu itu kreatif. Ini
apa kebudayaan atau pikiran sinkretisme ini memang di dalam sejarah pernah terjadi, malah saya